Seperti di penuh kabel, kelapanya dipotong semua ini. Oke, kita ambil dulu ya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dealer, dealer semua, jumpa lagi bersama Bril Kesilir. Semoga semua selalu diberi kesehatan, tuhur batin, dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya berburu lur, sore hari jam 2:30 sekarang. Dan ini ternyata spot saya, biasanya kelapa-kelapaan itu mulai ditebangi semuanya. Ini kelapa-kelapa ini mulai ditebangi semua. Jadi ya susah ini nyari spot habis ini kayaknya. Nah, dan kondisinya sekarang juga berangin kencang lur ya ini, angin ini. Anginnya sangat kencang lur, jadi mau nggak mau ya harus koreksi. Koreksinya hari ini saya juga sulit karena saya membawa unit yang kecil lur, pakai MP12 ya, MP12. Kemudian ini unitnya lur, unitnya mini factor, telenya tele swamder, mountingnya mounting ecek-ecek buatan sendiri ini, disambung solasi, tapi kacanya istimewa lur, jadi jernih. Oke, ini ya unitnya. Nah, ini unitnya. Oke, lur. FPS-nya ini cuma 830 sampai 840-an lur FPS-nya. Jadi semoga kita bisa poin ya hari ini dan selalu ikuti keseruannya. Lanjut, mantap. Ini lur, lur. Alhamdulillah. Mantap lur ya. 90 meter langsung tumbang. Koreksi nyangin. Ini 70 meter lur. Terbaik ya. Ini lur, unitnya mini factor. Ini unit PCP ini, unit legend lur. Saya ngesut 72 meter di sini. Di apa? Wedi ki lur, apa namanya? Sengon. Yang 90 meter tadi di sana. 90 meter sebelah sana lur ya. Oke. Kita evakuasi dulu. Saya ambil yang shot pertama dulu ya. Ini tempatnya rungkut apa enggak ini? Ini tadi jarak 92 meter. Langsung delosor. Delur. Langsung delosor. Nah ini. Langsung delosor ya. Kena bawar swiwi. Oke. Ambil yang satunya. Semoga ketemu karena ini tadi kena swiwi kalau satunya ini kayaknya. Koreksi anginnya sangat banyak ya. Soalnya FPS-nya punya saya itu cuma 830-an. Ya 840-an lah. Itu. Jadi kalau di angin koreksinya banyak lur. Di angin koreksinya banyak.
karena mimisnya enteng. Wah, malahan lur ini. Wah, ini malah headshot lur. Lur headshot lur. Mantap jaya. Wah, dua ekor, mantap. Dua kali kena semua. Alhamdulillah. Kalau rezeki emang gak kemana. Langsung kita kembali ke sepeda ya. Sepeda saya ada di sana lur. Di bawah pohon mauni. Halo. Alhamdulillah lur ya. Lihat lur. Jatuh lagi lur. Alhamdulillah ya, ini shot yang ketiga lur. Alhamdulillah enggak ada yang miss lur. Mantap lur lur. Lur dodo gila, jarak 80 meter barusan. Barusan jarak 80 meter lur. Wow, ini tadi ngesutnya. Terus lihatin tempatnya lur. Serem lur ya. Ini kalau masuk rukut jeblok ngono ae wis. Enggak kelihatan lur. Tapi untung namanya juga rezeki. Semakin sore hari anginnya semakin kencang lur. Dan buruannya juga di atas enggak ada yang mau nangkring. Karena takut paling ada goyangan-goyangan angin. Ditambah lagi di sana ada orang bakar-bakar masalah keluk ya oke lur. Kalau banyak asap itu night vendernya nggak bisa detect. Tapi nggak apa-apa lah, kita tunggu lagi. Semoga ada yang datang. Kemudian kita shoot. Nah, gitu ya. Oke, sementara masih poin 3 ekor, 3 kali shoot. Kita tunggu lagi lur. Kalau nggak ada ya kita pindah lokasi lagi. Alhamdulillah lur, poin ayam. Poin ayam lur, babon ya. Jelas buka lur. Mantap lur. Kloset lur. Kloset lur. Oh, jos ya. Ayam babon jarak 60 meter lur. Mantap, kita ambil lur. Ah. Anginnya kayak gini lur. Anginnya kayak gini ya. Lihat lur. Tuh, terang ini. Tadi saya ngesut di sana lur. Sana jarak 60 meter tadi ya, coba tak ukur. Saya angel lur. Di sini lur. Wis kono wis lur, kok daerah kene wis ya. Gak usah diukur guys. Susah ngukurnya. Anginnya kencang soalnya. Ayo kita ambil dulu lur. Nah, kita ambil dulu ya. Tekukur juga ada di sini lur.
Tapi yang ini buruan terlalu terang-terang gini lho. Tadi ayamnya dari sini terus terbang ke sana. Takutnya itu nanti di sini ada jago. Biasanya sama jago soalnya. Oke. Sik, kita mutar dulu ya. Karena di depan ada sungai kecil. Loh. Muncul kawan malah. Bayu. Anjlok ini, Rek. Sik, dulu kita cari dulu tempat turun yang enak. Coba dari sini, Lur. Kira-kira enak apa enggak? Ayo, waduh ae, Lur, juru. Dari sana aja, wis. Oke. Videonya tak jeda dulu ya. Saya tunjukkan nanti kalau sudah ketemu poinnya. Ini, Lur. Aduh. Waduh, kena eri maju mundur, ya. Mantap, Lur. Ini teman-teman sahabat dealer ini nyebutnya janda pirang, Lur. Ya, kena eri maju mundur, ya. Wah, air, Lur. Gila. Oh, ya, lumayan lah. Kena apa nih, Lur? Oh ini, leher, pantesan langsung jungkel, kena leher Lur. Sepedanya ada di sana tadi Lur. Nah ini, kelihatan ya, kita tak zoom Lur. Itu sepeda saya Lur. Mantap ya. Alhamdulillah, poin ayam hutan sore hari. Saya coba lewat gunung, oke. Turi maju mundur. Oke Lur. Alhamdulillah hari ini kita poin ayam hutan 1 tekukur 3 ya. Kita tutup di sini aja Lur. Semoga semua semoga bermanfaat Lur ya. Enggak bermanfaat. Semoga semua terhibur. Maaf Lur kurang fokus Lur. Ini sebenarnya masih siang ini jam piro saiki? Jam 3:30 sebenarnya Lur. Bentar Lur, barusan saya berburu. 4 kali shot ini. Salah satunya jackpotnya ayam hutan ya, betina. Yang jantan enggak kedengeran ini. Oke, jadi gitu aja Lur, semoga semua terhibur. Terima kasih sudah menyimak video dari Bedil Kesilir. Nanti kalau ada tambahan ya saya kasih di akhir video Lur. Oke Lur, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras dan tetap selalu bersyukur. Jatuh lagi Lur. Meter saya buat 85 meter barusan Lur. Enak. Mini factor minusnya MP slug 12 grain Lur. Kita copot dulu. Kita tunjukkan Lur ya jaraknya. Kalau ini enak Lur. Angin ini mulai sepi Lur. Nah ini. Barusan di kelapa ini Lur. Di sini. Coba kita ukur ya jaraknya. Nah, itu 84. Oke, kita ambil dulu ya.
angin. Ini perjalanan pulang loh. Perjalanan pulang. Kita di poinnya ini. Ayamnya satu. Kita ambil posisinya tapi rungkut iki lur. Semoga aja ketemu lur. Duh, kok nyambek paling timo. Ya. Masuk dipangan nyambek. Tadi di atas sini lur. Jatuh ke bawah sini. Tapi kok kerasa-kerasa kayak nyambek belum sualku. Beh. Penuh dengan rumput. Masuk nyambek sih, Tas. Kayaknya biawak lur terus lur. Set kena kelopo ini pelepah kelopo. Yuh, gak mampu naik lur. Kayaknya hilang kalau yang ini poinnya. Soalnya rungkut poli. Terus barusan cross-cross kayak itu pengen nyambi kayak poin ini lur. Saya kok curiga dimakan biawak ya. Perih tangan nih, kepek sualku, kepek suket. Begini, wah, alhamdulillah, gak jadi dimakan biawak lur. Ternyata di sini buruannya, mantap lur. Kena apa nih? Wah, kena leher lur. Gak jadi dimakan biawak ternyata. Oke lur ya, itu. Ada lagi mau ke mana itu. Sore hari ternyata anginnya semakin gak keras lur ya. Semakin apa namanya, semakin penak sore hari anginnya, tenang. Barusan saya mau pulang ternyata masih ada teh kukur ini. Jadi saya sud. Oke, kalau gitu kita lanjutkan lagi. Mungkin kalau masih ada ya kita masukkan lagi videonya di detik-detik terakhir. Padahal tadi sudah pamitan lur ya, nggak apa-apa lah. Ini saya telinya pakai swim drill lur. Maaf kalau fokusnya kurang ya saat ngesut, karena mungkin paralaknya rusak paling. Padahal enak lho. Padahal kenyataannya itu jernih lho, padahal swim drill itu. Kalau di mata saya lho. Tapi saat tak lihat rekamannya kok ngeblur semua. Oke lur, kalau gitu lur, terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Istimewa lur. Sangat nikmat ya unitnya. 70 meter jatuh lagi lur. Istimewa. Coba kita setor. Ya. Ke tempat coba kita senter ya. Buka-buka ini. Kita siangin. Oke. Tanda kok.
Bet, Lur. Kurang koreksinya, kurang, masih kena sampingnya. Kita ambil dulu yang barusan poin. Lah gimana tuh, Lur? Wong mau pulang. Buruannya masih melimpah, Lur. Ada terus dan masih malah banyak yang di atas pohon kelapa karena kan anginnya kalau semakin sore ternyata semakin tenang. Ya udah. Sekarang jam 4:30 kurang 2 menit 16:28 sekarang, Lur. Ini jaraknya tadi yang 72 meter, Lur. Ketemu parah yuk. Pasti ketemu lah, resik banget ini. Ya. Ya. Nanti. Ini kayaknya mau kok ya. Oh, iki Lur. Istimewa Lur. Kalian poin mana ini? Kesel. Tadi agak miss jarak 120 karena salah koreksi angin, Lur. Kalau unitnya jangan ditanyakan, Lur. Mini factor dengan MP slash 12 grip ini wis. Tos tenang, Lur. Tergantung jokinya ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau ada kita sub lagi, Lur. Kalau enggak ada ya langsung pulang aja.